Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini di Terminal Cisari di Sinar Jaya alhamdulillah lengkap ya. Di sini ada 34 T26 28 30 RE. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Kita lihat nanti kondisinya gimana para penumpangnya. Saksikan terus dan jangan lupa ikuti Topan BM Channel. Untuk armadanya masih dibersihkan ya teman-teman ya. Nanti yang beraling itu berangkat duluan, terus disusul double decker, terus 30 RE, terus 34 di sini ono Mas Maulana lagi tangi turu. Alhamdulillah hari ini jalan semua. Tak luput juga di sini ada bis Bagong. Braling sudah standby di ya Braling. Braling deh, standby di sana. Dengan jumlah penumpang full seat itu beralihnya. Ini armadanya Pak Ratno sudah ready. Ini sudah persiapan armada 28DD yang akan masuk ke shelter, pemberangkatan di shelter 5. Tadi ada penumpang sudah datang. Beralihnya juga sudah diberangkatkan ya beralihnya. Dengan total penumpang full seat. Di drivernya ada Pak Ratno sama Pak Johan. Julukannya Rainbow on the Street. Sudah berdatangan double decker. Ini situasi bus AKDP Patas Jatim. Nah, sama Pak Johan sudah dimundurkan busnya. Sini tuh ngopi sama Pak Rat, beli kopi. Kasihan Mbak Tari ya. Harga tiket sendiri Rp370.000 ya teman-teman ya. Untuk Malang Pondok Cabe ada 28 DD. Terus di sini juga ada Lorena ini yang keberangkatan sore. Mundur ini. Sekarang Lorena jam sore juga ada. Pakai bodi Rahayu Santosa ini, Skiliner. Thank you.
yang double decker sendiri ini deck atasnya ada 22 ya penumpang ya. Untuk yang slipernya sudah penuh. Untuk big topnya baru terisi satu, itu terpantau terisi satu. Menu makannya di Prasmanan Sragen. Lorena diberangkatkan duluan ya di jam 3:30. Osor 1836. Masih menunggu apa-apa keberangkatan teman-teman double deckernya. Kalau mau pesan tiket pahala ke Bang Firman ya. Loket 1 sebelah kiri. Ini double deckernya sudah keluar diberangkatkan. Pak Johan sama Pak Rano hati-hati di jalan. Hati-hati. Tujuan Pondok Cabe dengan harga tiket Rp370.000 untuk dek atas, yang bawah Rp420.000, slipernya Rp570.000. Ini yang angkatan jam 4.30 RE tujuan akhir Poris. Dan para penumpang Sinar Jaya sudah berdatangan semua. Ini teman-teman semua. Sing penting barangnya. Sinar Jaya selalu ya, gantinya Mak Lukman. Ini Mas Maulana sudah dibawain tiket bagasi. Para penumpang Juragan 99. Bis paling mahal sendiri nih di wilayah Malang. Termewah. Katanya belum mudik tapi kayak serasa mudik lebaran ini teman-teman. Penumpangnya rame. Full seat ini. Kebijakan baru nih ya dari Sinar Jaya. Setiap barang yang masuk bagasi itu dikasih stiker, dan jika mau ambil barang di bagasi itu nunjukin stiker yang sama dengan nomor bagasi tadi. Jadi stikernya itu nanti satunya ditaruh di tiket, yang satunya ditaruh di tas atau barang. Jadi kalau penumpang mau turun, kita tunjukin dulu nomor bagasinya, nomor tadi stikernya nomor berapa. Dan itu shelter keberangkatan bis AKAP Denpasar ya, terlihat lengang sepi masian, belum ada bis masuk, masih ada Tiara sama Malang Indah menuju Poris.
24 DD dengan jumlah penumpang hari ini ada 7 Malang Pulau Gebang. Buat teman-teman yang mau beli headset nih, ada ketemu ya, Bang masih headset. Kita bersama penjual headset. Mudah-mudahan selalu rame. Pokoknya lek ning terminal aja sang headset, tuku ning kene ae iso milih jedap-jedup. Penumpang Pulau Gebang, Bosku. Ini armada akan segera diberangkatkan teman-teman menuju Pulau Gebang dengan harga tiket Rp340.000 tertutup. Nah, video sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like di Topan Channel ya teman-teman ya. Besok kita masuk pagi, jadi sore bisa kita showtrack lagi. Salam sehat, salam sejahtera buat semuanya. Dan terima kasih buat seluruh masyarakat yang sudah dukung channel ini. Video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.